Dalam dunia keluar, dia adalah kategori yang paling paling rare dan susah nak dapat lah. Dia hampir pupus. Ya, kita bagi nama dia keluar tape. Hati dong. Assalamualaikum, awak-awak Ahmad. Okey awak-awak. Hari ini kita ada di Kampung Seredang Baru, Bukit Tunggal, Kuala Nerus, Terengganu. Jadi hari ini kita nak tengok ikan keloh pula. Baru ni video perkongsian saya pasal ikan keloh di Kampung Bangau Kapah Serada, hok abang mak ticha kita tu boleh tahan got view dia. Jadi alhamdulillah saya jumpa pula pemain terbaru, pemain lama dah tapi saya baru jumpa. Hok mempunyai koleksi hok luar biasa got ikan keloh boh. Apa hobi yang luar biasa got. Ada hok king size, hok warna rare ada. Hok warna hok hebat-hebat pun ada. Tengok orang jual, dengar kau awak dengar dak orang jual dia. Ada orang jual pula, jual bateri tengok. Jadi kita awak-awak kita tak mau sembang panjang, jomlah kita jumpa abang kita ni, kita tanyalah koleksi ikan dia. Ikan keloh merah hok memang identiti hok terbaik memang di Terengganu. Di Terengganu lah tempat ikan keloh merah hok terbaik. Kalau ikan keloh biru mungkin di Thailand, tapi keloh merah di Terengganu boh. Beres boh eh? Beres boh. Belum kita tengok ikan, kita tengok orang jual bateri tu. Jual bateri pula. Mana orang nak jual bateri boleh jual ke dia eh. Okey awak-awak kita sampai dah rumah abang kita ni, jom kita direct pergi kat dia lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang. Aduh, terima kasih banyaklah sebab bagi masa hari ni. Ganggu dok ni. Ramai buat customer. Kebetulan ada customer walk in. Peminat-peminat. Hobi belaka ni. Ya. Hobi ikan keloh dah. Ya, ikan keloh. Ya betul. Jadi, mana bang nampak koleksi pun banyak ni. Berapa ekor semua sekali kau ada? Okey, kalau hok saya ada sekarang ni, start pada sini, pusing situ sampai sini dalam dekat 150 ekor. 150 ekor. Ya, yeah, dalam 150 ekor ni semua ikan-ikan hok orang booking untuk pergi ke luar negara ada. Untuk customer-customer orang booking pun ada. Contoh orang booking apa luar ini. Negara ikan abang eh? Alhamdulillah boh. Dia peminat ikan keloh ni, dia nak customer saya lah. Dia nak, dia request dengan saya nak hot leo. Dan hot leo, lepas tu merah dia, dia mari daripada Terengganu. Dia nampak kualiti dia. Dia nak kualiti ikan keloh ni. Yelah. Macam abang sendiri, berapa lama dah main ikan keloh ni? Saya asalnya daripada hobi. Kalau tepat saya, kalau ikutkan daripada kecil saya minat ngai, dia bermula daripada kita ngai kan. Bila ngai ni, lepas tu kita tengok ikan keloh gini comel belaka semua, kita waklik dia tengok. Rasanya lah kalau secara orang kata, nak kata penuh masa, tak penuh masa juga, sebelum PKP baru ni 2017 gitu lah. Oh abang start dah. 2017 untuk kita buat hidup ikan. Jadi kalau tengok manyuk-manyuk ikan ni, rumit dok, leceh dok bang. Cerewet dok ikan keloh ni berbanding ikan hiasan lain. Okey. Soalan hok ramai hok tanya, dia ingat ikan keloh ni dok? Macam mana nak bela air jernih? Sebenarnya simple saja. Benda apa-apa pun bila kena pada cara dia. Kena pada cara dia memang mudah. Memang sangat mudah. Jadi kita pendek kata, mari walk in sini. Satu jam je, sejam je kita bagi masa, kita cerita A sampai Z macam mana penjagaan ikan. InsyaAllah boleh balik setting buat rumah. Boleh balik eh? InsyaAllah boleh hidup ikan comel, air jernih. Okey bang, kalau dibandingkan ikan keloh dengan ikan kelisa, mana awak lebih manja? Ikan keloh dengan ikan kelisa. Okey bang, dulu kita tengok sini bang eh. Dulu saya ada ni tank koleksi saya ni, antara kalau bos tengok banyak-banyak sini. Ni salah satu tank koleksi yang saya simpan untuk kualiti-kualiti tinggi ada dalam quality ni. Ikan luar negara pun ada. Contoh pitu, keloh pitu tora daripada India, biru malik. Jadi
Kereta Tora ni memang di India, daripada India. Okey, di import daripada India. Aduh. Ha. Pandailah you out. Pandang kuning-kuning. Kalau bos tengok macam tenggiri body dia. Panjang. Body panjang kepala tenggiri. Mahal tak bang harga dia bang? Setiap ikan hok kita masuk daripada luar negara, kita memang mahal. Sebabnya kos dia, kos transport, shipping, nak hidup dia tu mari sini. Jadi dia kos-kos tu yang mahal. Memang ya, mahal boleh tahan lah harga dia, sedap dengar lah. Maknanya ni kalau penghobi tu boleh lah bela. Jadi bang, kalau kita tengok waktu mana gelap, gelap sangat-sangat ni. Pokok ni, ni cerah. Jadi antara dua ni mana rok lagi A1 lah. Contoh ikan kita ikut grade bang dalam ni, kalau ikutkan grade ni, ni grade paling megah bang, saya pernah dapat yang besar, yang besar tu. Okey, yang besar tu paling megah dia, kemerahan dia tu sampai balut perut. Kita panggil balut perut ni daripada atas sampai ke bawah perut ada warna merah. Hak ni hak paling rare, hak paling susah nak boleh, kualiti paling tinggi. Besar dia. Dia lebih kurang 23 inci. Hak ni ibarat ni kereta Lamborghini lah. Okey, ni Lamborghini. Okey, ni pun abang tanya di perbezaan dia tau. Okey. Hak ni kategori kita panggil solid orange bang. Hak ni solid orange, tu solid merah. Okey. Lepas tu kalau buat tengok ni color-color dia, ikan ni dia background dia main peranan bang. Background dia main peranan. Grade kita bergantung pada ikan tu sendiri. Okey, daripada mana dia datang, baka dia, jenis body, kualiti warna, semua tu main peranan. Main peranan tu kan harga dan kualiti dia lah. Ya, harga yang apa ni, kualiti, bentuk body, itu menentukan harga dia. Harga dia. Jadi kalau 150 ekor ikan abang ni, rate dia daripada harga berapa ke berapa? Hak paling murah, paling mahal. Okey. Saya tunjuk ikut saiz bang. Okey, dia saya lupa dia harga ikan ni mengikut saiz. Nombor satu ikut saiz, kualiti, dan bentuk padang. Bentuk padang dia, kualiti tu dari segi warna dia bang. Okey, ada orang nak hok merah, kita ambil hok merah. Ada biru-biru. Okey, contoh sini hok saya buat ni semua yang keluar merah. Ni saiz 6-7 inci. 6-7-8 inci. Okey, saiz ni ada yang paling murah pun dalam RM60 seekor. Paling mahal pun dalam ni RM120 seekor. Jadi kalau beli daripada anak ni, nak lika besar-besar gitu lama ni? Daripada kecil, pengalaman hamba lah. Pengalaman hamba, kita ni hamba ni jarang bela kecil sampai besar. Tapi kita tanya orang customer-customer beli dengan hamba, tahun ni beli saiz 9 inci. Tahun depan kata, saiz 14 inci dah ni. Okey, dekat setahun. 6 ke 14 contoh lah. Kita letak lah. Lebih kurang setahun bang. Setahun kot nak pergi besar Dan dari segi hok saya kecil nak pergi ke saiz 2-3 inci, nak pergi ke 12 inci memang cepat. Dalam masa setahun pun insyaAllah boleh capai. Tetapi bang, contoh ikan ni dalam saiz 2 ni dalam 19 inci. 19 inci ya. 19 nak pergi ke 20 kena molek makan masa 6 bulan. Dia lebih kepada saiz gemuk dia. Panjang dah kurang dah. Dia tengok atas saiz. Jadi bang, selain pada hok saiz berapa ya? Saiz 20 inci. Okey, ni 14 inci kat atas dalam ni. 14 inci. Nak tengok monster? Paling masuk besar-besar abang ni. Okey. Ni tank monster saya. Tank monster eh? Okey, tank monster. Kebetulan hari ni monster dah berapa nak banyak. Hok mana ada bos. Contoh paling kecil dalam ni kelas-kelas 20 inci. Yang bos tengok warna hijau-hijau ni warna ijam metalik, awal-awal biru metalik gitu dah. Itu adalah tengah sekejur. Yang tengah. Tengah sekejur. Ni, merah-merah ni semuanya keloh. Keloh belaka. Itu besar ni. Ya, yang paling besar dalam ni bang, baru 26 inci. Berapa kilo bang lebih kurang? 26 inci, 3 kilo dalam tangan. 3 kilo dalam tangan, 4 kilo insyaAllah. Tengok atas daya di body dia. Ni monster-monster lah. Jadi, kau besar kau mahal kira bang? Sepatutnya gitu. Sepatutnya gitu. Tapi hakikat realitinya, dia realitinya quality macam saya kata. Okey, saiz. Okey, untuk kualiti cerita, untuk kualiti yang untuk kualiti grade megah baga. Saiz kecil lagi murah daripada saiz besar. Okey, dia ada untuk dua kualiti, katakan kualiti orange dengan kualiti megah solid, bara ataupun super red ke, kotak dahir ke.
saiz yang sama, saiz kecil dengan saiz besar, kena molek saiz besar ni lagi murah daripada saiz kecil. Oh gitu. Sebab dia punya kualiti tinggi. Hak kecil katakan kualiti dia tinggi. Jadi harga dia lebih tinggi daripada hak besar. Dia harga tak ada fix. Benda ni dia tak ada fix. Tak ada fix, dia berubah. Jadi macam abang sendiri, selain pada benda sendiri untuk hobi, abang memang jual lah. Ada harga-harga ni. Mana jual beli, mana ikan abang keluar masuk lah. Ya, betul. Betul. Hobi kita minat sendiri. Benda ni sambil-sambil tu kawan-kawan dia tanya ni jual-jual ke tak. Okey, lama-lama kita pun buat untuk jualan. Kita takak jual, takak jual, takak jual. Cuma yang rare-rare, yang koleksi-koleksi tu saya simpan untuk mainan sendirilah. Kita panggil terapi minda waktu pagi, waktu petang, balik kerja. Sesuai lah. Memang orang kata sesuai abang eh. Ya, terapi minda. Koh dia pun tak mahal. Koh bela ikan. Tersedia tepat je lah, kot mahal. Kalau kita kena banding bang. Okay. Katakan orang tu pernah bela ikan koi. Ikan arowana. Sama je. Sama lebih kurang. Sama je. Kita nak kata kos tinggi, rendah, dok sangat. Dia mampu milik. Mampu milik eh. Memang mampu milik. InsyaAllah benda ni untuk mampu milik. Okey bang. Ni soalan penting eh. Untuk pemain-pemain baru lah. Untuk pemain-pemain baru. Bila dia mula-mula nak, nak orang kata nak bergiat dalam hobi ikan keloh ni. Benda basic lah dia kena kena ada lah nak sediakan benda. Okay, soalan penting, betul. Soalan penting. Kita yang pertama nak beli ikan keloh ni, kena belajar pasal air. Kena belajar pasal air. Nak belajar pasal air, nak kena tahu ikan ni persekitaran dia, alam semula jadi dia macam mana. Okey. Lepas tu, lepas tahu penjagaan air, okey, standard bagi pemakanan dia. Lepas tu kita maintenance je lah. Setiap seminggu kita tukar air dalam sekali, bagi makan lebih kurang sekali sehari. Jadi bila tahu konsep itu, semua benda jadi mudah. Semua jadi mudah. Jadi yang pertama kita cuba sekali lagi, kena jaga air. Air paling mudah kita boleh pakai paip jalan. Air paip jalan kita pakai tension apa ni, kita pakai anti chlorine. Lepas tu kita tok garang kasar sikit. Okey, beres, settle. Tu je. Tipe je. Hot basic dia air, nak pakai air boring ke, nak pakai air sungai direct ke, tapi paling mudah kita boleh pakai air paip jalan. Air paip jalan kita masuk anti chlorine. Okey, on. Kena ada oksigen. Oksigen wajib. Okey, ikan keloh ni kena ada oksigen. Sebab dia ikan yang aktif. Aktif. Kalau kita bagi makan out, bergobok-gobok. Kembur apa ikan ni? Kembur makan. Dia jenis spesies laju. Dia nak oksigen banyak. Mana makan pun abang bagi hari-hari ke mana? Bergantung. Kalau macam ke saya tak masuk hutang ke, saya banyak masa duduk sini, hari-hari saya bagi makan. Kalau macam ke saya tinggal rumah untuk pergi buat kerja, 3 hari sekali ataupun 2 hari sekali. Untuk pastikan dia ni tak terlebih makan. Ikan kita nak jaga dia, kita kena jaga pemakanan. Konsep dia, semua makhluk apabila kita jaga makan, insyaAllah sehat kita. Sehat dia. Macam manusia kok. Kalau kita makan tak bereti beretok apa, standby kolesterol ke belakang sebelah. Mana letak kuantiti makanan pun kena jaga kok. Kalau tidak dia rosak air ke tak bang? Okey. Dari segi kuantiti makanan, contoh ikan kita ambil sampel dalam ni dok. Okey. Sampel dalam ni, okey, ikan dalam 3 okey, dalam 10 ekor dalam ikan besar-besar. Kita cuma bagi dia dalam 30 gram makanan, bagi makan dia untuk saiz-saiz dia makanlah. 30 gram cukup lah untuk sekali. Jadi cukup untuk dia bertahan. Kalau kita bagi makan banyak tu, seminggu pun bertahan dah. Selagi dia boleh menjaga kualiti ikan, kualiti air dan kesihatan ikan tu sendiri. Jaga masa hayat dia. Terlebih bagi makan bah, air akan jadi keruh. Bila, lalu. Ikan pun drop. Bila quality. Air jadi keruh, amonia naik. Amonia ni macam dia begok lah. Dia begok banyak. Bila makan banyak, begok banyak, hot tu masalah. Dia jadi dia nyakit duyang ke benda dia? Sisik kembang ke? Okey, sisik kembang tu jadi tak ikan ni? Okey. Semua ikan saya pernah bela lah. Sekiranya ada masalah air, akan jadi sisik kembang. Tapi sisik kembang tu hardcore lah, kita panggil penyakit hardcore. Air betul-betul kotor barulah jadi. Kebiasaan yang paling jadi dari segi penyakit ni, kita pernah tengok white spot. Penyakit white spot yang mudah kena sebab bakteria tu dia mudah membiak. Tapi penyakit tu senang dirawat. Senang dirawat. Bukan boleh lah, mana kata
ikan keluar senang jaga. Senang jaga. Senang jaga. Bang, dari segi macam larangan ataupun peraturan beli ikan keluar ni ketat tak kalau ikut kan. Sebab setengah orang tu mungkin takut nak beli ikan keluar ni. Okay. Dari segi tu apa pendapat abang? Kalau ikut kan kita dengan perikanan lah. Okey, dengan perikanan. Bela ikan terpatang ni, ikan raja sungai ni, ikan keluar ni, tak ada masalah. Dia tak perlukan permit apa-apa, dia open. Dia boleh bela, tak ada masalah. Dia tidak melibatkan mana-mana permit, dia ada akta penguatkuasa ke, tak ada. Dia bebas, boleh bela. Yeah. Sebab kalau kita bela, lagilah buat dia kembang lah tau. Ya, yeah, betul. Ikan ni, nak keluar megah, biasa orang akan cari Terengganu. Untuk keluar-keluar megah lah, dia kat Malaysia, kita pernah tengok keluh dari negeri Perak, macam-macam daripada negeri. Setiap negeri tu dia ada keunikan dia masing-masing. Keluh daripada Perak, unik dia tersendiri. Kaya dia. Okey, tapi bila pergi ke kawasan umum, bila orang tanya, keluh Perak nak tanya mana? Okey, keluh Perak, mari sini. Tengok daripada Terengganu. Kualiti dia. Kualiti Perak, insya-Allah bang, kebanyakannya kita boleh cari daripada Terengganu. Okey, kalau nak unik-unik sikit, nak jenis ada biru-biru sikit. Okey, negeri lain ada. Dia ada keunikan tersendiri. Ada titik masing-masing lah. Ya, betul. Macam di tengah tu, Merah. Merah, terkenal dengan Merah. Hak paling kualiti tu, balok sampai bawah perut ada. Hak tu gila-gila tu. Jadi, saya boleh buat kesimpulan ni, dah banyak-banyak ikan. Bang, hak ni lah kot, hak paling berharga sekali kot. Paling berkualiti paling tinggi lah. Ya, yeah, betul. Maknanya ni demo boleh mainkan keluar. Sebab warna dia pun kau. Tadi kalau dari segi abang nak jual ke dok ni? Saya semua ikan dalam ni koleksi saya sendiri pun bila kena harga insya-Allah saya jual. Jual semua saya jual. Saya hobi sambil jual. Ada harga masing-masing ah. Ya, yeah, ikan ni. Kalau saya kata okey ni dok jual lagi ni, maksudnya dok kena dengan harga tu. Kalau kena dengan harga, kalau kena harga jalan. Gelak gambar bawah kita kelabu mata tengok. Allah piti duduk depan. Okey jalan. Jadi biasa kalau orang beli ikan atau ambil ikan dengan abang ni, contohlah macam saya ambil ikan ini, buat alik-alik dah mati. Guna bang situasi tu abang gati ke guna? Okay. Dari segi jualan, contoh macam ikan besar bang. Okey, contoh ikan besar ni kebanyakan saya pergi atas sendiri. Request lah, bergantung pada request. Kalau abang tanya ni, bang, ni ikan ni saya nak balik sendiri. Okey, kita pun bincang harga, setuju dengan harga. Selepas packing, kita akan bagi tahu lalu ke masyarakat. Okey, lepas pada packing masuk dalam kereta, tak ada insurans dah, tak ada warranty. Sekiranya boh nak, okey boh, ni kita masuk dalam kereta sampai rumah, kalau sepanjang perjalanan saya balik, ada kematian ke, dia mampu ke guna ke, kita nak boh tanggung boleh. Okey, kita boleh bincang. Kita up sikit harga. Macam insurans ah. Ya, lebih kurang lah. Jadi ambil insurans. Orang kata fair enough lah. Okey. Demo on, okey kawan on. Okey, kalau demo kira ni hok ni murah sikit boleh. Boleh. Lepas sahur demo balik. Kalau post, kita pun post juga bang. Kalau post harga mahal sikit daripada orang walk-in. Walk-in contoh abang mari walk-in, bang ni nak ambil 2 3 ekor. Boleh kita bagi harga murah sikit pun tak apa. Sebab lepas packing habis warranty dah. Dia hok mahal ni apa? Masa kita nak transport ikan tu. Masa tu lah plastik pecah. Hok tu semuanya kita tanggung. Masa kita poh semua saya tanggung. Sekiranya ikan masalah dalam plastik, ikan mati ke, duit dikembalikan ataupun kita ganti ikan. Kita tak boh customer rugi. Tapi bila sampai ke dia, dia bela dah seminggu, ikan mati ni lopak. Okey, ada ganti lah. Jadi ikan abang ni, dia ramai. Mesti ramai orang pun hobi-hobi ikan keluh yang mari sini ataupun kena abang. Alhamdulillah. Yang berusang. Yang paling jauh ikan keluh abang pernah pergi mana? Setakat ni, Indonesia, China dan paling terdekat ni akan pergi ke USA, Los Angeles. InsyaAllah ni dalam perancangan sebab kita bincang dengan Toke, dia kata ini perjalanan dalam 43 jam. Jadi kita dia orang nak dia kena buat demo dulu. Dia packing rumah dia berapa jam kena buang air, wifi balik oksigen. Tu insya-Allah paling jauh. Jadi kata-kata akhir abang lah untuk peminat ataupun orang-orang baru nak main ikan keluh ni. Apa nasihat ataupun abang punya kata-kata lah untuk penghobi yang nak mencari ikan keluh, nak mencari kualiti Merah baru dia, InsyaAllah boleh datang ke Lubuk Keluh Hunter Original. Okey, Anis Keluh Hunter Original nama.
Lagi ha, you tak mari bang. Nama sungam dia bang kata tadi. Okey, sungam. Okey, dari segi sungam ni saya bagi dia tersendiri sikit. Sungai dia saya bagi nama Sungai Blood Red. Sungai Blood Red ni bang, kenapa? Okey, kenapa Blood Red? Saya biasa masuk sungai tu cari ikan, bila saya belah perut dia bang, darah dia tu sama merah dengan ekor dia. Sirik dia nak tunjuk betapa merah. Tiap kali boleh kebanyakkanlah, dok semualah. Dia ada grade kan, tapi kebanyakan merah darah. Oleh kerana sungai tu memang saya dak kena rahsia kan bang. Benda ni dia, benda ni dia ada sikitlah. Lepas tu saya cuma bagi tahu, saya cuma bagi tahu dia Sungai Blood Red. Saya jual ikan ikut kualiti. Demo nak kualiti padu. Okey, rest. Demo nak kualiti orang ada, suang-suang kuku ada, nak hot rare pun ada, boleh mari sini. Oh, nak makan pun ada bang. Oh, matilah maknanya maksud saya. Ya, betul. Betul. Saya ada jual untuk buat makan. Ha, biasa time raya Cina, oh memang ramah booking. Masuk steam, tenggalang tu molek, keluar. Eh, sebarang apa ke benda, semua kebanyakan ikan sungai. Ikan sungai lah tu Ikan sungai. Kalau yang nak ikan jemput sungai, mari semua. Kalau yang nak yang nak tengok macam mana nak setting, air macam mana nak bela, ada masa mari insya-Allah. Kalau saya ada rumah, kita akan tunjuk macam mana. Kita kongsilah. Kita nak tunjuk ni kita bukan sifu lagi. Kita nak pandai mana, tapi saya boleh tunjuklah sedikit sebanyak macam mana saya setting untuk kita nak jaga ikan tu. Dan ikan ni sebenarnya dia lebih kepada penghobi yang nak cari terapi minda bang. Okey, kebanyakan customer saya ni dia sibuk kerja. Lepas tu stres tempat kerja. Memang banyak-banyaklah. Serabutlah, serabut kepala. Dia nak pergi ke hutang, dia nak fee, tak ada masa. Okey, salah satu dia bawa dia ambil ikan keluar, dia setting kat rumah bela, dia tengok ikan tu berenang. Ikan raja sungai ni. Okey, berenang. Lepas tu bunyi air jatuh, salah satu terapi minda. Salah satu terapi minda. Ni kebanyakan feedback daripada customer saya ni. Saya bela ni untuk terapi minda, nak kurangkan stres apa. InsyaAllah boleh. Boleh cuba bang. Jadi sahabat-sahabat yang mana yang berminat dengan ikan keluh abang kita ni, abang ni panggil Anis original. Abang Anis original kita. Saya akan letak nombor telefon, awak-awak boleh call dia lah direct. Nak belajar cara nak tengok ikan keluh pun boleh, nak cari ikan keluh nak makan pun boleh, nak bela hak hidup pun boleh. Boleh belakang. Betul tak abang? Beres. Madu pun ada kat abang jual? Ikut musim. Ikut madu musim pun ada. Okey. Barang-barang hutang, insyaAllah. Diamond nak kayu ke, benda ke, insyaAllah. Kita boleh adjust. Ada, saya kabur. Yeah. Bukan ready stock lah mana ni. Benda tu, ada. Okey, royak ni. Nak makan ikan tegalang. Okey, beres. Ada, boleh hari ni. Saya hello. Beres. Beres bang Terima kasih banyak bang. Sama-sama. Kualiti yang berbeza. Boleh tak lah. Wah, rasa nak terjun rasa dengan keadaan cuaca hari ni. Dengan cuaca gini. Air sejuk. Minum air dulu, minum air dulu. Ikan ni nak sedap biaya tu sikit. Kita memperkenalkan seekor ikan keluh yang hampir pupus. Dalam dunia keluh, dia adalah kategori yang paling paling rare dan susah nak dapat lah. Dia hampir pupus. Ya, kita bagi nama dia keluh tape. Itu dia. Ni kategori paling besar saya pernah dapat lah sepanjang saya bermain. Okey, jadi kepala ni dia, hidung dia, kita tengok hidung dia. Okay, kita tengok hidung dia. Kalau hidung dia ni meliputi bibir di atas, jatuh lagi paling, kalau paling panjang, jatuh paling banyak lagi ke bawah. Okey, dia makin tape. Nilai dia lagi mahal. Ni kategori keluh tape. Level solid orang bawah. Hampir pupus. Harga berapa bang? Lumayan insyaAllah. Kalau kita pergi takat ikan ni, punya dia kita balik dulu. Puas hati dah. Puas hati dah. Puas hati bang kalau boleh dia. Jadi siapa-siapa yang berminat, boleh pilih-pilih harga lah. InsyaAllah, insyaAllah, insyaAllah. Kena harga bakal jalan. Baik bang, terima kasih. Okay. Tak apa, kita packing tetap sini dia mana.